Mau tahu rahasia kulit cantik dan mudaku? Ini kita kan tetap harus menjaga penampilan, karena itu kulit perlu nutrisi ekstra. Tapi saya nggak punya banyak waktu, jadi pilih aja perawatan yang nggak ribet. Diawali dengan minum air putih setiap pagi untuk menjaga kelembapan kulitku. Untuk usiaku, perawatan kulit di pagi hari itu penting. Kalau aku sih pakai eye cream dan day cream pada kulit wajah yang sudah dibersihkan. Aku taruh eye cream itu di kulkas, jadi pada saat dipakai rasanya dingin dan bisa ngempesin kantong mata. Oh ya, jangan lupa, kalau pakai eye cream, gunakan jari manis karena tepukannya paling lembut kalau untuk di daerah sekitar mata. Terus, aku pakai Revitalin Day Cream deh. Ini sudah ada SPF-nya untuk melindungi kulit dari sinar matahari dan mencegah penuaan dini. Nah, bikin 4 titik di wajah. Terus ditepuk pelan-pelan biar meresap. Nah, jangan lupa di daerah leher, soalnya leher itu paling cepat muncul kerutan. Digosok aja ke atas kayak gini, selesai deh. Next, untuk rambut, aku pakai Extraordinary Oil dari L'Oreal Paris. Karena selain kulit, rambut juga perlu nutrisi ekstra. Sebelum di blow dry, pakai 3 tetes. Gosok-gosok di tangan, aplikasikan ke bagian tengah rambut sampai ke ujung supaya terlindung dari panasnya blow dry. Dan ini teksturnya ringan kok, nggak lengket. Yang pasti rambutnya jadi ekstra lembut, sehat, dan berkilau. Simpel dan nggak ribet kan? Biarpun sibuk, kita tetap bisa terlihat cantik dan muda dengan perawatan yang gak mahal loh. Jangan lupa juga ikuti tips perawatan malam aku ya.